Oke guys, kita akan coba. Ini sambalnya. Buah nanasnya sudah selesai kita kupas tadi, dan ini hasilnya. Dua buah hanya cuma dapat segini, tapi ini yang sudah matang-matang. Jadi hari ini kita akan membuat rujakan yang super pedas. Ini tadi sudah kita buat sambalnya. Nah, seperti ini. Kita akan campur, kita akan coba. Kita kasih garamnya. Nah, ini kita pakai masako. Oke, kita tabur-tabur seperti ini. Oke guys, kita akan coba. Ini sambalnya. Manis. Manis yang ini, ada yang satu buah tapi agak kurang pas ditambah cabenya nih.